Sip. Lihat. Dapat. Dapat. Cicak itu suka dibalik-balik. Oke ya. Balik-balik karpet. Ngajol. Sok ngajol. Lihat, lihat. Sok. Kajigi. Kep. Oke, dapat. Oke. Tuh, lihat teman-teman. Cicak putih. Albinonya. Ini namanya cicak albino. Cicak apa? Gianya. Cicak saung. Oke, teman-teman. Jadi caranya itu di matiin dulu kepalanya. Lihat, teman-teman. Mantap sekali. Baik, ha. Puas. Siapin dulu. Kita lagi kita panen cicak dulu. Dapat satu ekor. Cicak putih. Oke, teman-teman. Nih bagian kepalanya, lihat. Ih, lengket sekali. Nah, teman-teman, jadi cicak itu lengket ya. Mati. Terkat. Oke. Dekat. Oke, anjing nyala tadi anjing. Menyerang. Oke, teman-teman. Dapat 2. Anjir. Mati langsung lihat, teman-teman. Cicaknya mati. Lengket gitu. Oke. Bisa. Ya, jumlah. Gede emang gede. Nih, gede. Pakai stick. Kep. Oke. Ih, cepat. Oke, kita tunggu. Ayo. Ini suka di sela-sela ini, teman-teman. Gigi ngajol kan pasti dah. Coba dimandul. Terus mana? Tara. Oh iya. Dapat. Besar sekali. Mau loncat teman-teman. Tuh. Lengket kita. Dapat? Jadi naknya. Ini jumbo teman-teman. Jumbo. Soalnya cicak itu habitatnya itu di bukan habitat. Aktifnya itu di malam hari teman-teman. Makanya kalau di sore-sore seperti ini mah. Tolong. Cicak ini tolong. Ini hirupin aja. Kep. Oke, dapat. Jumbo lagi gendong telur, lihat. Lagi gendong telur. Oke.
alur pantai. Kayak tadi ngarep. Menang. Lihat, dapat. Menang. Sup. Para jual sup eh. Tu jom. Sudah tangkap tu ayat. Oh. Jom lah coba. Oh. Oke. Cek. Cukup. Menang. Nah. Lihat teman-teman. Dapat banyak. Yuk. Aji ke. Gede. Mantap sekali jumbo yang masuk eh. Ih, keren. Ih, dah. Ih. Banyak ya. Ya, teman-teman anaknya. Ah. Coba eh. Indukan awalnya. Ih, gara deh indukan awalnya. Ini indukannya dapat. Tuh lihat teman-teman. Lumayan dapat banyak. Oke teman-teman, udah yuk tuh. Oke teman-teman, kita dapat banyak, kita lanjut olah, kita lanjut pasak yuk. Oke teman-teman, pertama-tama kita bikin tungkunya dulu. Dikarenakan cicak itu kenyang, kita mau seblak teman-teman. Kayaknya mantap nih kalau kita seblak. Oke. Cabe. Bawang putih, bumbu seblak ya. Jadi buat teman-teman yang mau niru bumbunya boleh dicatat. Ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabe, terus ada cikur, kencur. Di seblak itu harus pakai cikur. Gak kerasa seblaknya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya beli di jalan mah gak kerasa cikur sup. Terus seperti ini bumbunya. Tidak lupa kasih garam. Mana garam tuh, Sup? Iya. Oh, eh, temere. Temere uya, eh. Ganti ke sini. Dikarenakan saya kontennya tidak bermutu. Dari pertama saya ngonten, dari dulu sampai sekarang saya nggak bawa mutu, teman-teman. Mutu teh, non, sebutnya teh. Ulekan. Kalau di Sunda mah namanya mutu, makanya konten saya nggak bermutu. Oke, lanjut. Tinggal kita ulek.
Oke. Tidak lupa kita kucurin minyaknya. Bilang stop dong. Stop dong. Oke. Lanjut. Oke teman-teman, ini karena minyaknya panas. Lanjut kita tumis bumbu yang udah diulek. Aduk terus biar merata, biar wanginya itu kecium teman-teman. Jangan lupa kita masukin cicaknya. Keren. Ih, genial. Mantap yo. Oke teman-teman, dikarenakan udah matang, kita lanjut angkat. Wow, mantap sekali. Oke sup, lanjut sup. Tuh lihat teman-teman, makannya kita dalam. Cang tuh sup. Cang. Oke. Tuh lihat teman-teman. Seblak cicak. Enak sup, iya sup. Tuh kak. Bagi kenalannya. Oke teman-teman, katanya Sincup pengen. Lagi mana ya sup? Kemudian mah. Oh. Mau nanti cek-cek. Oh. Ubar tipes. Tipes. Gas ya. Gas. Bumbuan nanti. Oh. Cip. Ini buat kameramen. Oke teman-teman, lihat. Ini cicaknya, lihat. Tuh. Udah matang sempurna. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa kita anus dulu dari kepala sampai ujung ekor. Caranya seperti ini. Wanginya, lanjut makan. Bismillah, kita makan bagian kepalanya dulu. Masih masuk, gila sup. Cak-caknya. Cak-caknya. Bak. Di bagian perutnya. Kenyal. Sangat sup. Oh. Tuh. Seblak cicak lah. Ngawut eh. Ngawut. Ngawut. Sup cai sup ngawut. Lah punten. Oh. Dikarenakan ngawut harus minum dulu bismillah.
asup, iya iya. Lumantok masuk dah. Ini teman-teman, ini cicaknya mantok, tuh lihat. Keren. Betul. Jumbo yang besar nih. Tuh. Jeblak. Jadi yang namanya nyeblak itu ketika dikunyah langsung nyebrot. Saking kuah pedasnya. Abak. Abak. Ini jantan. Aduh, pedes banget. Bedanya jantan sama betina itu kalau bagian pipinya teman-teman, kalau betina tuh tembem, kalau jantan panjang. Ini jantan. Mantap. Pedasnya. Cocok lagi habak. Aduh, mantap sekali. Cocok lagi. Tuh, sadar sup. Ngising. Nih, sup. Eh. Kan ngising. Naon eta? Opak. Hayang atuh. Atah. Eh. Oke, teman-teman. Kita kasih coba buat encup yang besar. Tadi yang kecil kan, sup ya? Nih, buat encup satu lagi. Oke, teman-teman. Mantap, eh. Ternyata cicak juga bisa diseblak, teman-teman. Cicik, ini namanya cicak cik ya. Tuh, apa? Tuh, goregan tuh. Ya, bos. Mangga-mangga siap. Oke, teman-teman. Sebaknya habis. Pokoknya ini keren banget. Dan pokoknya ini seru. Seru banget teman-teman. Ketika kita berburu, nangkap di alam, masak di alam itu sangat luar biasa. Apalagi ini cicak. Baru pertama kali saya makan cicak teman-teman. Oke teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi rencana kita mau bikin
rasa leuweung ya, Sep ya. Di Garut menunya itu ada cicak seblak, yaitu terbuat dari aci, teman-teman, atau cilok. Ya udah, teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini, besok dilanjut lagi, oke? Okay? Ya udah.